Pak Prabu, masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum semua, bersama Datin Corny dijemput khas di sini. Welcome to Cik Koci Channel. Hari ini Datin Corny nak gosip-gosip sikit pasal gara-gara akaun palsu, Bel Ngasri hampir disaman Roshamno. Ini ceritanya. Pelawak dan pelakon Bel Ngasri akui terkejut dan menggelabah apabila terpalit dengan isu yang mengatakan dirinya terlibat mengeluarkan kenyataan palsu berkaitan pelakon terkenal Datuk Roshamno. Walau bagaimanapun, pemilik nama Nasrizal Ngasri ini berasa lega kerana Rosham tahu bahawa dirinya bukan individu yang terlibat mengeluarkan kata-kata fitnah itu di media sosial. Kecoh bila Rosham buat laporan polis dan tiba-tiba ada nama saya. Bila pula saya bercerita tentang hal orang, rupanya fanpage akaun palsu. Terus saya muat naik penjelasan di Instagram bagi tahu bahawa akaun itu bukan saya. Alhamdulillah, rupanya Rosham memang dah tahu itu kerja orang lain. Tapi yang mengelupur saya seorang. Pasal benda tu, ramai pula guna nama artis untuk buat fanpage dan muat naik cerita mengarut yang ada unsur fitnah. Bel berkongsi perkara tersebut kepada Majlis Anugerah Bintang Popular Berita Harian ABPBH ke-36 yang diadakan di Dewan Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA pada Jumaat. Ketika ditanya adakah dirinya mahu mengambil tindakan yang sama diambil Rosham, pemegang Anugerah Bintang Popular ABPBH 35 memaklumkan bahawa tidak tahu tindakan apa yang harus diambil mengenai isu tersebut. Saya bukan tak nak ambil tindakan, tapi saya tak tahu nak buat apa. Sebenarnya saya dah pernah tegur jangan guna nama saya sebab bahaya, tapi tiada apa-apa tindak balas. Jadi bila Rosham nak saman, saya jadi risau sebab saya ni penakut sikit. Tapi tidaklah terfikir sampai nak buat laporan polis, walaupun sekarang makin dipijak pula bila berdiam diri. Terdahulu, Rosham selesai membuat laporan polis berhubung tindakan beberapa individu yang didakwa menyebarkan kenyataan palsu berkaitan dirinya. Sebelumnya, pelakon berusia 57 tahun turut berkongsi paparan skrin kenyataan yang kononnya telah memberi nasihat pedas kepada Fatah Amin berhubung perceraiannya dengan pelakon Nur Fazura. Tindakan yang tidak bermoral itu sedikit sebanyak telah mencalarkan nama baiknya sebagai seorang bergelar selebriti. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit boleh tak? Kita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.